Ini pakai glove apron-nya. Oh, guys. Lihat ya. Halo guys, kembali ke rumah aku Rizky di channel Rizky Game. Dan kali ini guys, kali ini cuy, gua ingin bermainkan game yang berjudul Resident Evil 4. Dan gua main ini untuk mengalahkan boss terakhir di mode profesional. So, langsung aja kita ke dalam gamenya. Let's go guys. Nah, buat kalian yang gak percaya kalau ini mode profesional, langsung aja gua lewat. No cut, langsung aja lewat sekarang. Load data, yes, let's go. Final chapter, profesional guys. Oke, okay. Nah ini buat tips juga buat kalian. Kalau kalian mau lawan settler, lawan boss terakhir, pastikan kalian punya ini guys, pastikan punya RPG dan juga Killer 7. Nah, kalau Killer 7 ini opsional guys. Kalau Killer 7 ini sih opsional cuy. Opsional. Tapi kalau RPG guys, itu harus, karena biar cepet guys. Kalau enggak tuh ya kalian keburu meninggal karena Settlernya sangat-sangat OP guys kalau di mode profesional. OP banget Settlernya cuy kalau mode profesional guys. Oke, kita menonton cutscene dulu. Lihat dulu cutscene-nya guys sebelum Settler meninggal. Karena bakalan kita bantai-bantai Settler cuy. Ada. Dia berjumpa dengan Ada Wong yang sangat-sangat ulala. Ulala, oh my god. Oh my god. Settler. Dia, nah itu guys, dia begini tuh mau buat ini bro. Salam perkenalan kepada Leon guys. Salam perpisahan kepada Leon cuy. Salam perpisahan kepada Leon guys. Lucu gak sih bro? Lucu gak sih guys? I've been better. Oke, Ada Wong yang sangat-sangat aduhai. Alamak. Oh my god. Iya Settler, lu banyak bacot Settler. Udah lu entar lagi meninggal. You entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Oke, dia pun berubah menjadi monster yang sangat-sangat mengerikan. Oke, ada kabur ada. Harus meninggal kamu ada. Nah, gunanya Killer 7 guys. Lihat nih, alatnya. Lihat guys, gua main guys. Gunanya Killer 7 itu, nah buat ini coy. Sabar nih. Nah, tembak kakinya dulu, tembak kaki guys, jangan lupa tembak kaki dulu. Oke, tembak kaki. Aduh. Oke, tembak kaki. Nah, tembak kaki sekali. Terus tembak matanya dua kali guys. Tembak dua kali matanya. Tapi nggak bisa ya? Ya nggak bisa guys. Maaf. Oke, nggak bisa guys. Maaf. Gua liat di speedrun tuh begitu bro. Ternyata nggak bisa guys. Oke, maaf. Tembak lagi. Oh, sabar nih. Aduh, akhirnya lagi guys. Sabar lu. Oke, buka. Oke, dua. Nah, yang ketiga tuh pakai basoka guys. Karena biar damage-nya cukup. Oke, nice. Pas banget. Aduh, dia lompat. Sabar, harus meninggal guys. Nah, kalau kalian pakai kill 7 cuma sekali, damage-nya nggak cukup guys. Bakalan kalah damage kalau cuma sekali pakai kill 7-nya. Jah, dia nggak ngebuka matanya. Sabar, healing. Healing dulu. Nggak kebuka matanya. Oke, maaf. Nice aim bro. Aim yang sangat bagus. Nice. Nah, oke, yang ketiga ini pakai basoka guys. Lihat ya. Bam. Oke. Bakal ada. Aduh, gua skip lagi cutscene-nya guys. Bakalan ada sniper merah. Roket merah dari Ada Wong itu kalian ambil. Roket merah dari Ada Wong guys, ambil roket merahnya. Nah ini sedikit tips guys, kalau di roket merah, nah tuh kalian nggak perlu arahin guys, nggak perlu arahin coy. Pokoknya intinya kalian ambil roket merah, terus arahin. Sabar lu, lompat. Oke, arahin. Nah langsung aja guys tembak, nggak usah peduli men, karena tuh pasti bakalan kena guys. Bam! Dan kita pun berhasil menamatkan Resident Evil 4 mode profesional guys. Tapi jangan senang dulu,
Karena abis ini bakal ada kabur-kaburan bersama Jetski dan juga ada Wong yang memperebutkan vaksin dari Las Plagas ini, guys. Kita lihat scene-nya sama-sama. Maaf, Leon. Ada, you do know what this is. Oke, dan ada pun pergi menggunakan helikopter bersama rekan timnya, guys. Ulala, oh my god. Goodbye, Leon. Dan ada pun memberi kunci jetski. Ada. If I were you, I'd get off this island too. Dan dia pun meledakkan pulau ini, guys. Oke, diberi kunci jetski. See you around. Oke. Diberi kunci jetski oleh Ada yang berbentuk ada beruang-beruangnya, guys. Very cute. Oke. Let's go kabur. Kabur, guys. Jangan lupa ambil dulu koinnya. Ini sangat-sangat lumayan, guys. 100.000 bejir. 100.000, guys. Banyak, coy. Lumayan. Oke, kabur. Kabur. Oke. Let's go. Oke, asli, kita kabur aja, asli. Udah ku kalahkan semuanya untuk kamu, asli. Oke, kabur. Ayo, asli, ayo. Ayo, come on, kabur, guys. Buruan, ntar meledak nih, apanya, bro. Kota yang ntar meledak, guys. Oke, catch dulu. Oke, nice. Ayo, kabur. Ayo, asli. Sli, kabur. Kabur, Sli. Oke, naik jetski, guys. Let's go. Oke, pakai kunci. Hang on, sweetheart. Pegangan, sweetheart. Let's go, guys. Ayo. Rintangan terakhir sebelum menamatkan game ini, guys. Osos, kanan, kiri, kanan. Oke, easy. Oke, that's good. Oke, awas, awas. Mau meledak kotanya, guys. Udah mau meledak kotanya, coy. Buruan, Leon. Let's go, Leon. Bisa, ayo. Akselerasi, coy. Awas. Oke, nice. Anjir, rapir, guys. Oke, nice one. Lompat. Aduh, kanan. Oke, nice. That's good. Kanan. Kiri. Kanan. Dan kita pun berhasil menamatkan game ini, guys. Di mode profesional. Ayo, sama-sama kita lihat endingnya. Coy. Ashley. Di mana kamu? Leon. Ayo, Ashley, kita pulang, Ashley, dan menikah. Ayo, Ashley, kita pulang. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Mission complete, kan, Leon? Not quite. Tidak benar, karena aku harus mengantarkanmu selamat sampai pulang ke rumah dan berjumpa dengan bapakmu kembali. Ayo, akhirnya kita berhasil menamatkan game ini di mode profesional, guys. Yang dimana ini pertama kali gue menamatkan game ini di mode profesional. Karena ya, gue dari dulu waktu main di PS2 juga gue namakannya di mode normal, guys. Kalau nggak normal, easy, coy. Ya, ini pertama kali gue seumur hidup menamatkan game ini di mode profesional. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sabar dulu, kita bakalan ending setelah abis ini, guys. Let's go, setelah abis cutscene ini, coy. Kita bakalan ending. Dan Ashley pun pulang selamat ke rumah bersama Leo dan menikah, kayaknya. Mission complete. Oke, ini kayaknya gua skip aja kali. Skip. Oke, karakter di sini ini penjelasannya, karena kalau game ini tuh beneran fiksi, guys. Game ini sangat-sangat fiksi, coy. Bukan non fiksi ya, tapi fiksi, guys. Oke, skip aja. Oke, cutscene terakhir. Haningan, apakah itu? Akhirnya
Jack Free, hey Haningan, tanpa kacamata. Lupakan kacamatanya. Apa kabar dengan misinya? Aku berhasil menyelamatkan Ashley. Terima kasih. Kamu tahu, kamu sangat imut ketika kamu tidak memakai kacamata. Anjir, Leon. Leon genit banget, cok. Story of my life. Leon, cabul banget, guys. Leon, guys. Oke, let's go, tamat. Dan kita pun berhasil tamat game ini. Dengan statistik. Dengan, aduh, itu gak, aduh, gua aduh, ya, sabar dulu. Aduh, gak kelihatan statistiknya, guys. Gak kelihatan statistiknya. Kepencet skip. Maaf. Itu kalian bisa lihat aja lah. Kalian lihat sendirilah, guys. Lihat sendirilah. Dan kita pun berhasil mendapatkan senjata terkuat di game ini, yaitu PRL 412. So bakalan save gamenya. Save gamenya di bawah aja. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Akhirnya gue berhasil menemukan game ini di mode professional. So, thank you semuanya sekali lagi. Gue harus ke game on. Gue pamit, guys. Dadah.